pendirian yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin yang mengatakan dia akan bekerjasama dengan semua pihak untuk membebaskan Datuk Sri Anwar Ibrahim dari penjara. Saya nak nyatakan begini ya. Kalau itu yang dikehendaki oleh Tan Sri Muhyiddin, elok saja Tan Sri Muhyiddin cuba bebaskan semua banduan yang ada dalam penjara Malaysia ini. Kalau itulah yang dikehendaki oleh Tan Sri, bebaskan semua banduan yang ada. Datuk Sri Anwar dikatakan ada konspirasi politik. Bukan, ini bukan tak ada kena-mengena politik. Tapi kalau usaha you nak membebaskan seorang banduan, elok you berusaha untuk membebaskan semua banduan yang ada. Tak apalah, kalau kita nak bebaskan dia kan, kita kena bebas semua lah. Banyak orang lain yang kena penjara yang kita bebaskan semua lah. Nak bebas orang apa-apa. Tapi hak siapa yang kena hukum melalui proses undang-undang lah. Kalau undang-undang boleh untuk membebaskan seorang, jadi semua juga kena bebas lah. Jadi saya ingat dia tidak patut dia jadikan agenda perjuangan. Ya, semua itu akan datang kalau kita dapat jatuhkan Datuk Sri Najib. Segala apa nama rancangan yang dibuat oleh semua parti-parti apa semua itu datang kemudian. Waktu ini kita tak boleh janji kerana kita tak ada kuasa.